Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe dulu. Oke, kita langsung ke videonya. Ayo, what's up guys, welcome back to Desai channel. Oke, untuk video kali ini sesuai requestan kalian yang buatin mod, nyuruh gua buatin mod, bang buatin mod sound system di bus simulator Indonesia. Nah, untuk di sini gua akan buatin mod, tapi modnya bukan ini ya, bukan ini, modnya itu PC Hunter, Fuso PC Hunter, terus truknya Prewo Audio. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja cek truknya. Untuk truknya bukan apa ya, bukan mod yang bisa dipakai seperti ini, tapi traffic ya, traffic skin traffic ya. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini untuk apa ya modnya itu, ini depan ini yang apa itu Prewo Audio bukan? Oh ya, ini Prewo Audio. Oh, bentar sih. Oke, kita turun. Nah ini ya Prewo Audio. Bismillah untuk atasnya, dan ini, waduh ini kebalik nggak cuy ya? Kebalik sih ini menurut gua. Ya sorry, maaf, sorry banget kalau ini kebalik ya. Gua lupa nih mungkin. Wah sorry banget cuy. Oke, untuk belakangnya seperti ini logo saya setengah ini. Ini nggak apa-apa, dan ini Prewo-nya yang pas. Nah, ini yang ini sorry banget, ini salah ya, sorry banget. Ntar coba next video coba gua apa itu gua perbaiki, karena untuk sekarang gua nggak bisa karena udah jam 12 malam ini gua bergadang karena membuat ini lama banget cuy ngesportnya ya, jadi sorry banget. Oke, kita langsung cari yang PC Hunternya ini cuy. Udah lewat, kita itutin dia, kita berhentiin aja di sini, kita turun. Nah, oh iya, yang belum punya skin dari sound system ini kalian bisa cek aja videonya ada di bawah deskripsi, atau kalian lihat kartu di atas ini. Oke, waduh ini kenapa wih, dia lari cuy, kejar. Ntar pak, wah bapak ini ya. Oke, kita turun. Oke, untuk sound systemnya seperti ini. Kalau burik ya maaf banget ya, karena untuk seasonnya itu kecil banget, nggak sampai berapa MB gitu. Nah, jika mungkin kalau ingin gua perbaiki next video aja yang sudah gua bilang tadi, kalau sekarang gua nggak bisa karena gua lagi ngantuk banget, belum ngeditnya juga ya kan. Ya, ini PC Hunter coba, next video gua coba HD-in ini coba ya, tapi mungkin besok atau besok lusa aja. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara pemasangnya. Oke, untuk aplikasinya apa kalian pakai Zarchiver aja atau pakai aplikasi yang lainnya juga bisa, seperti aja screen record, screen record untuk buat rekaman video ya, S-Fill penjelajah atau RAR Explorer atau apalah, pokok yang bisa untuk mengekstrak file. Oke, kita pilih download karena gua tepatnya di download ya. Ini untuk teksturnya namanya Prewo X PC Hunter. Kalian pilih extract aja, extract file here atau extract di sini gitu. Nah, kita extract aja. Kita pilih Reflex. Oke. Namanya ini ya, Sardes 2. Ya, ini setelah itu kalian pilih cut ke device memory Android OBB com malio titik bus simulatorit. Oh ya, untuk OBB-nya sendiri itu kalian harus punya yang mod.
Ya, contohnya untuk punyanya bangsa dewa atau siapa gitu, pokok yang OBB-nya udah dimod ya. Kalau OBB ori bisa, tapi loadingnya itu lama. Nggak tahu sih, gua nunggu 10 menitan nggak bisa itu untuk OBB yang ori di Bus Simulator Indonesia. Jadi kalian, gua rekomendasiin harus kalian harus punya apa ya, mod OBB yang sudah dimod gitu. Oke, langsung kita tekan aja. Kalau nggak bisa kalian tekan, tinggal tekan aja. Penting kita pilih assets, bin, data, kalian tempel di sini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Gua Desai, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun.